Halo Sobat Kompas TV, liburan nanti kalian udah rencana belum mau kemana? Nah, saya hari ini lagi ada nih di salah satu event yang cukup menarik, khususnya bagi ARMY atau penggemar boyband asal Korea Selatan. Ada yang bisa tebak gak? Yap, kali ini saya lagi ada di event BTS Pop-Up Store Monochrome ya di Jakarta. Lebih tepatnya ada di Gandaria City, Jakarta Selatan. Kira-kira bagaimana ya keadaan di dalamnya? Kita lihat yuk! Mana nih para penggemar boyband BTS? Iya, grup musik asal Korea Selatan yang namanya sudah sangat terkenal sampai di beberapa negara. Hari ini, mereka semua telah hadir di Indonesia. Eits, tapi bukan personal BTS yang asli ya, melainkan mereka hadir dalam bentuk event pop-up store dengan nama BTS Pop-Up Monochrome in Jakarta. Lebih tepatnya, event ini berada di Metro Department Store Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Event yang membuat senang para ARMY alias penggemar boyband BTS ini menampilkan suasana berbagai macam foto, poster, hingga merchandise personal BTS yang bisa dinikmati. Tak hanya itu, ketika kamu masuk ke ruangan pop-up store ini, kamu bakalan dibuat kagum dengan dekorasi dan nuansa monokrom yang kece abis nih. Di tengah ruangan store-nya, kamu bakalan melihat TV besar yang menampilkan video musik milik boyband asal Korea Selatan tersebut. Di setiap sudut dan dinding store-nya, semua dihiasi dengan foto personil BTS yang keren-keren banget. Kira-kira kalian ada yang bisa sebutin nggak? Ada siapa aja di foto ini? Nah, sahabat Kompas TV, jadi saya udah berada di dalam eventnya nih. Nah, sekilas karena memang temanya monokrom, itu kelihatannya serba hitam dan putih. Tapi walau begitu, ini tuh tempatnya estetik banget. Kalau misalkan buat foto-foto ala Instagram itu, ini bagus banget, masuk banget konsepnya. Nah, selain bisa buat foto-foto, seperti di belakang ini ada poster anggota BTS. Kalau misalkan sahabat Kompas TV kenal ya, kalian juga bisa membeli beberapa barang merchandise yang disediakan. Harganya juga variatif, mulai dari harga 59.000 juga ada hingga angka jutaan. Semisal perhiasan juga ada, t-shirt dan lain sebagainya. Kalian kalau misalkan mau tahu ada apa aja, bisa langsung datang ke sini ya. Lanjut ke bagian belakang store-nya. Kamu bakal nemuin deretan foto personil BTS yang bagus-bagus banget. Masing-masing dari personilnya memiliki gaya dan style yang berbeda pada tiap fotonya. Bukan hanya itu, di bagian belakang kamu bakalan lihat bingkai kanvas personil BTS yang besar seperti ini, dan bisa kamu beli loh. Tidak hanya foto doang, bagi kamu penggemar berat grup K-pop BTS ini, kamu bisa membeli berbagai macam merchandise yang tersedia, mulai dari harga puluhan ribu sampai jutaan. Dan jumlah total merchandise yang ada di pop-up store ini mencapai 20 jenis macam loh. Misalnya, kamu bisa membeli t-shirt, photocard, kalung atau perhiasan, kanvas, poster, tumbler yang bertemakan BTS, dan masih banyak yang lainnya. Terdapat juga hadiah menarik bagi kamu yang belanja minimal dengan nominal Rp600.000. Kamu bisa dapetin fasilitas foto booth gratis di sini. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang. Jadi sebenarnya event BTS Pop-Up Store ini seperti apa sih Pak? Kalau bisa dijelaskan. Eventnya sendiri kita mulai dari tanggal 9 kemarin ya, 9 Mei, berakhir tanggal 23 Juni. Kalau lihat antusias ARMY Indonesia itu luar biasa Mas. Dari awal kita buka tanggal 9 itu antrian itu sudah sangat meludak, dari suku mereka sudah antri gitu ya kan, dari sepanjang mall yang ada di luar gitu ya. Nah jadi selama sampai dengan weekend kemarin kita antrian masih begitu panjang, begitu antusiasnya. Sambil foto-foto mereka juga pasti menginginkan merchandise BTS sendiri ya, karena beberapa merchandise kita banyak sekali yang diminati oleh ARMY Indonesia, terutama yang sekarang tuh udah banyak yang sold out ya, terutama yang story boxnya dan juga ada necklace-nya juga sudah sold out. Tapi kita untuk necklace-nya bisa order, cuman para ARMY maupun customer BTS sendiri bisa langsung mengecek di IG kita ya, informasi-informasi apa yang kita bisa sampaikan di IG kita, Metro Department Store. Oh. Untuk informasi tambahan, Indonesia menjadi negara ketiga loh yang dipilih menjadi lokasi BTS Pop-Up Store Monochrome ini berlangsung. Yang dimana, pada event sebelumnya kegiatan ini sudah sempat berlangsung di Korea Selatan dan Jepang. Sangat menyenangkan ya, soalnya yang di Indonesia Rp1 yang di sini tadi ya. Terus ya, beli macam-macam sih, kayak beli tas, terus poster, sama apa ya tadi ya, macam-macam lah. Sangat berharap, apalagi kalau ada konsernya ya. Event BTS Pop-Up Store Monochrome in Jakarta ini berlangsung dari tanggal 9 Mei tahun 2024 dan berakhir pada tanggal 23 Juni tahun 2024 ya. Dan untuk masuk ke sini tidak dipungut biaya alias gratis. Buka dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Jadi buat penggemar K-pop BTS, buruan deh datang ke sini sebelum eventnya berakhir. Sampai jumpa!